Assalamualaikum dan apa khabar semua. Hari ini kita top 5 kejadian aneh yang berlaku di Malaysia. Like dan subscribe dan jangan lupa untuk tekan notifikasi untuk banyak lagi video. Pada nombor 5, awan tsunami Sabah. Fenomena awan aneh atau orografik clouds yang berlaku di sekitar daerah Beaufort, Sabah pada Isnin Jun 2016 menggemparkan orang ramai. Kejadian itu dikatakan muncul secara tiba-tiba pada pukul 7.30 pagi. Ia seakan-akan membentuk rolling cloud. Pakar meteorologi berkata, fenomena awan kelihatan seperti ombak dikenali sebagai garis panduan Borneo atau kumpulan ribut petir yang tidak membahayakan. Jadi, fenomena ini sudah biasa berlaku tapi sangat aneh berlaku di kawasan bandar. Nombor 4. Buih aneh di Sungai Ketibas. Kejadian aneh yang berlaku di Sungai Ketibas, Song. Rakaman video menunjukkan air sungai berbuih secara tiba-tiba. Menurut info penduduk kampung, air berbuih disebabkan sejenis kura-kura yang cukup besar atau lebih dikenali sebagai gombak. Tetapi seperti tidak masuk akal. Ada pula mengatakan, ia adalah sulur bidah iaitu sejenis makhluk sungai berasal daripada mitos orang dulu-dulu. Nombor 3. Burung Kelantan. Kejadian ini berlaku di Kelantan pada 2020 tahun lepas. Sebilangan burung berterbangan di udara tanpa mengetahui sebab perkara ini berlaku dan jarang sekali dilihat jumlah burung begitu ramai. Jika anda tahu sebab, sila komen di bawah. Nombor 2. Kubur berdarah. Cecair merah ditemui di sebuah kubur di Masjid Ar-Ifan, Derga mengemparkan negara pada September 2020 lalu dikenal pasti bukanlah darah. Sebaliknya merupakan campuran bahan seperti cat dan minyak. Ketua Polis Kedah berkata, pihaknya percaya kejadian itu diwujudkan segelintir individu yang disifatkan sebagai nakal bagi menarik perhatian orang ramai. Pada 19 September lalu, Sinar Harian melaporkan video sebuah kubur berdarah di tanah perkuburan Islam di Masjid Ar-Ifan di sini menjadi tular di laman sosial. Video berdurasi 19 saat itu memaparkan kejadian aneh mengemparkan masyarakat setempat sekitar Bandar Raya Alustar sehingga ramai penduduk kampung untuk datang melihat sendiri keadaan itu. Siapapun kita, kita perlu fikir positif. Jikalau ia benar-benar darah, maka bersedihlah kita. Akhir sekali, nombor 1. Ketukan misteri. Baru-baru ini itulah kisah ketukan misteri tanpa orang yang mengetuk di pintu atau tingkap. Kisah ini hampir seluruh Malaysia diganggu oleh perkara aneh ini tanpa diketahui apa yang sebenarnya berlaku dan siapakah yang melakukannya. Ini ada rakyat. Ini apa? Astagfirullahaladzim.
daripada Sabak Bernam sehingga dia berhijrah ke pantai timur. Katakan misteri ini telah mengetuk hampir 200 atau lebih banyak lagi rumah. Kebiasaannya dia akan ketuk pada waktu malam dari 9 malam sehingga subuh. Dia tidak akan kacau mereka yang duduk bersorangan di rumah. Banyak kes keluar daripada mulut netizen. Polis turut meronda kampung. Malangnya gagal menemui punca sebenar. Ia kelihatan seperti ada sesuatu dari alam gaib ingin disampaikan ke rumah tersebut. Bagaimanapun, sebagai umat Islam, seseorang perlu percaya setiap yang berlaku itu ialah atas izin Allah. Namun sebagai makhluk, kita hendaklah memohon perlindungan daripada Allah kerana sungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan sekali kita berjumpa dengan momoh yang mengamalkan perubatan bertentangan dengan ajaran Islam kerana ia membawa kepada seorang persyirik. Wallahualam. Banyak lagi kejadian aneh yang berlaku di Malaysia dan sebilangannya kekal misteri sehingga sekarang. Apakah tanda dan adakah ia ada kaitan dengan kiamat atau disengajakan oleh para manusia yang tidak bertamadun? Kita doa baik-baik saja. Terima kasih Tun. Untuk banyak lagi video, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe ya.